Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Selamat siang pemirsa, kita kembali lagi berhubung dan tersambung dengan Gor Popki Cibubur Jakarta. Akan menyaksikan pertandingan Kancil WHW Pontianak melawan Black Steel Manokwari Papua. Dan ini adalah roster 5 dari Kancil WHW yang tampil cukup gemilang. Sedangkan Black Steel langsung menurunkan nama-nama yang sudah seperti biasa mengisi susunan pemain sejak menit pertama. Dan memang Black Steel dalam misi bangkit setelah kemarin kalah cukup meyakinkan atas Pendekar United. Sedangkan Kancil WHW Pontianak setelah memenangi duel Derby Kapuas Kalimantan Barat tentunya memiliki motivasi yang sangat tinggi. Dan kelima wasit yang akan memimpin laga juga sudah bersiap di lapangan. Ada Fitra Fauzi Rahmat, ada Tri Ngudi Prasetyo, Julfikar Ilham, Agus Surahmat, dan juga Heri Firmansyah. Dan kali ini tim Kancil Budak akan menggunakan jersey biru. Kedua tim saat ini masih dalam proses terus mengembangkan pola permainan, khususnya Black Steel Manokwari yang memang belum terlalu padu di beberapa momen, termasuk di pertandingan kemarin ketika mereka harus rela gawangnya dijebol sebanyak 5 kali oleh Pendekar United. Dan dengan masuknya 2 pemain asing yang sudah komplit di tubuh Kancil WHW Pontianak, tentu ini akan menambah daya gedor, menambah kualitas. Kita saksikan Dias Riansyah, anak asli Pontianak, yang akan membawa dan memimpin tim Kancil bersama Evan Somelina dari Black Steel Manokwari, Coach Hemi ataupun Rakpo Setnat Ngam akan kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih yang syarat pengalaman dan juga syarat kualitas. Dan ini adalah masih dilanjutan laga pekan kedua, lebih tepatnya kedua tim sedang memainkan laga ketiga dalam 2 pekan pertandingan. Coach Wahyudin Kocoy, kita akan nantikan kembali tuah dari pelatih yang terkenal dengan set fish dan juga permainan dari bola mati. Al-Bagir sudah kembali pulih setelah kemarin sempat bertabrakan dengan satu orang pemain dari Pendekar. Kita harapkan penampilan maksimal kembali dari Al-Bagir, meskipun kali ini mungkin secara kondisi tidak fit 100% karena terlihat di bagian dagu masih dibalut oleh penahan rasa sakit. Ya, memang di laga kemarin Kancil WHW Pontianak juga sudah menurunkan pemain asing yang lainnya lagi, yaitu Daniel Alves Dos Santos Junior, yang meskipun belum menampilkan dan belum bisa mencetak gol, namun perannya di lapangan, aksi-aksinya sudah cukup memukau. Dan terlihat Diego Rodrigo, top skor di musim lalu, juga sudah bersiap untuk melakukan persiapan terakhir dalam pertandingan yang
merupakan laga syarat gengsi dan bisa dikatakan dua tim tradisional di futsal Indonesia, dua tim yang sama-sama memiliki nama besar. Masih akan kita nantikan pemirsa. Kick off babak pertama dan saya kembali menyapa kepada semua pecinta futsal Indonesia yang ada dimanapun, di semua provinsi, di semua kota, dan tentunya bagi semua pemirsa MNC Sport yang langsung menyaksikan di MNC Sport Channel dan juga RCTI Plus. Kick off babak pertama, Bambang Hariri akan memandu jalannya laga dan mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan antara Kancil WHW Pontianak melawan Black Steel Manokwari dengan jersey hitam. Ini dia Black Steel Manokwari Papua menyerang langsung, namun bisa dihentikan tadi oleh Nizar, penjaga gawang yang sudah mendapatkan dua gelar Man of the Match dalam dua pertandingan di beberapa fanspage YouTube ataupun Instagram. Dan Kancil WHW Pontianak dengan jersey biru menyerang dari kiri ke arah kanan layar kaca Anda. Filippo Inzaghi tadi ditarik saja oleh Nandi Sukmawijaya. Dan Nandi adalah pemain yang baru saja didatangkan, pemain asal Jawa Barat, lebih tepatnya Bandung. Dias Riansyah kuasai, ada tekanan dari Evan. Coba sedikit memutar, berotasi kali ini. Muhammad Fajrian, pemain yang juga menjadi daya gedor baru bagi Kancil WHW Pontianak, akan menjadi senjata andalan bagi tim yang merupakan kebanggaan dari Kalimantan Barat ini. Sudah lakukan, hampir tadi bisa menuju seorang Pipo Inzaghi. Coba membangun serangan kali ini Nandi. Wendy Bryan coba bergerak cepat kali ini, kombinasi Evan melakukan screening ball. Kita saksikan Evan yang kali ini berpostur lebih kokoh terlihat. Wendy coba berputar di sana mencari rekan, sebuah kerjasama yang cukup baik. Coba bermain sabar. Kembali Wendy, pemain yang baru saja pulang dari masa pinjamnya di Royal Navy Thailand. Dan memang Black Steel Manokwari Papua sendiri telah menjalani serangkaian training center di Thailand saat jeda musim dan sempat meminjamkan tiga pemainnya. Ada Al-Bagir, ada Iksani Fajar, dan juga Wendy. Kembali ke lapangan, tendangan pertama yang coba dilayangkan oleh Romi Yumandri masih berada di sebelah kanan gawang dari Black Steel. Kita saksikan sebuah tekanan yang bisa merupakan menjadi statement bahwa Kancil WHW Pontianak sangat bermain agresif di laga kali ini. Ya, intercept yang sangat baik ditampilkan oleh Dias Riansyah, namun kali ini kehilangan bola. Evan, masih Evan dikawal dua orang pemain. Romi terjatuh, bukan pelanggaran. Cobaan serangan dari Wendy, kerjasama Wendy, ada space, tendangan kaki kiri, blok yang sangat solid dari Fajrian, dan nampaknya berbuah tendangan sudut kali ini. Ini dia Nizar Nayarudin, pemain yang tampil gemilang di dua laga awal Kancil WHW Pontianak pada musim ini. Tendangan sudut sudah lakukan, nampaknya ada sentuhan dari satu orang pemain dari Kancil WHW Pontianak. Dan Peter Evardus akan mengambil kick in kali ini. Nah, langsung Evan memantul, namun kembali ada double save dari Nizar yang masih bisa menghentikan meskipun tangkapan pertama. Kita saksikan first time shoot, memang yang pertama kurang cermat Nizar, namun bisa langsung merecover pertahanannya dengan blok yang cukup solid.
Nandi. Nandi Sukma Wijaya, pemain yang memang pada musim lalu tidak sempat berkompetisi karena sempat cedera di awal 2020. Ya, tempo permainan cukup berjalan lambat di 3 menit awal pertandingan. Inzaghi berikan kepada Fajrian. Inzaghi, tendangannya masih melebar. Sebuah kerjasama apik 1-2 antara dua pemain baru Kancil. Kita saksikan cukup terbuka, cukup leluasa meskipun finishing dari Inzaghi kali ini belum maksimal. Meskipun secara skema tadi sudah berjalan dengan baik. Wendy, oh ada tarik menarik di sana. Nampaknya apakah pelanggaran di sana, ada Onandi Sukmawijaya nampaknya yang menarik Pipo Inzaghi. Ya, memang ada gerakan dari tangan kiri Nandi. Markus Gava yang sudah mencetak gol debutnya di Liga Futsal Profesional Indonesia pada hari kemarin ketika mereka mengalahkan Radit FC dengan skor 5-0. Ya, kali ini Sani bersama dia merotasi, mencoba bergerak. Ya, masih terus mencari pola dan sistem permainan terbaik. Disapu saja upaya kontrol ball yang coba ditampilkan oleh Revani Putra Sela. Kembali ke lapangan permainan pemirsa, kita saksikan ini dia Daniel Alves, tendangan langsung, sebuah holding ball yang cukup baik meskipun belum bisa dituntaskan oleh Iqbal Alifian. Ya, ada pengamatan yang cukup baik ditampilkan oleh Sani setelah cover pertahanan dari Daniel Alves. Dia langsung melakukan blok, buat transisi bertahan yang cukup baik. Kesempatan kali ini, tendangan yang masih lemah tentunya dari main nomor 3 Samuel Amos. Ya, tendangan ataupun sundulan dari Daniel Alves tadi masih melebar. Baik sekali Diego, balik ke belakang. Masih Diego. Ya, cukup kesulitan, ada sebuah pressing dari Markus Gava yang sedikit merusak ritme permainan dari Black Steel Manokwari Papua. Revani Putra Sela berikan pendek pada Markus Gava. Bisa dibaca kesempatan melakukan fast break. Bisa dikuasai kali ini. Cukup tenang, sangat baik. Tendangan langsung coba dilayangkan kali ini oleh Muhammad Najib. Muhammad Najib yang juga tampil cemerlang ketika mampu menggasak Radit FC dengan skor 5-0. Samuel langsung disikat saja oleh Revani Putra. Muhammad Najib biarkan langsung napaknya, namun tidak ada sentuhan dan tidak menjadi gol. Tendangan dari Sani Fajar, sebuah pengamatan yang sangat baik ditampilkan oleh Nizar Nayarudin. Itu jadi kesalahpahaman antara Nizar dengan Revani. Ya, Coach Hemi tentunya ingin kembali membawa 3 poin untuk Black Steel FC Papua. Al-Bagir tendang langsung kali ini, bisa ditepis tadi oleh Nizar. Dan terlihat supporter yang datang langsung, hadir langsung ke Gor Popki Cibubur Jakarta, sudah cukup memenuhi arena pertandingan. Ini adalah hari terakhir
seri ataupun pekan kedua yang digelar di Gor Popki Cibubur. Saksikan ke lapangan Samuel, ada kesempatan tendangan dari Najib yang masih tinggi. Muhammad Najib yang sudah memiliki ruang tembak cukup baik, cut inside diberikan oleh Samuel, namun penyelesaiannya belum maksimal. Blacksteel, Manokwari sendiri di musim lalu finish sebagai runner up meskipun sama-sama mengoleksi 57 poin bersama sang juara Bintang Timur Surabaya, namun sayang sekali kalah head to head dan juga kalah selisih gol, membuat mereka harus puas sebagai runner up. Diego Rodrigo kali ini kuasai, sang top skor musim lalu. Sani kepada Samuel Amos. Najib coba berotasi. Flank kiri kembali mencoba untuk menyerang. Pada Sani. Ya, ada blok dari upaya Iqbal untuk mencoba menghentikan passing dari Samuel. Berikan ke belakang Sani Fajar. Al-Bagir membuka ruang kali ini, Diego Rodrigo mulai berani menekan lebih jauh para pemain Kancil. Ya, 7 menit waktu berjalan, di waktu bersih dan di waktu normal terlihat baru ada satu peluang yang berbahaya dari Kancil dan dua dari Blacksteel. Marcus Gava kali ini berikan ke kiri, kombinasi yang masih terbaca nampaknya. Coach Wahyudin Kocoy, akankah kembali memperlihatkan kemampuan dirinya dalam melatih skema set piece ataupun bola mati? Gava juga masih bisa diblok kali ini. Ini dia Marcus Vinicius Canela Gava. Langsung tajam dan deflection dari Sani hampir membuat gawang dari Blacksteel. Bergetar tendangan first time shoot tadi yang coba dilayangkan yang sangat baik oleh Marvin Alexa. Diego bisa memotong bola. Dan nampaknya Ardian Kaspari sudah turun ke lapangan. Pemain yang tidak tampil di laga kemarin ketika menang atas Radit. Daniel Alves terlepas, namun ada bola yang bisa dipotong oleh Al-Bagir. Kembali intercept yang sangat baik Romi Yumandri, masih lebar di sebelah kiri gawang dari Blacksteel Papua. Cukup tekan para pemain Blacksteel dalam beberapa menit terakhir. Nandi kembali ke belakang. Wendy, Peter. Oh, terlepas. Ardian Kaspari. Ardian Kaspari adalah pemain yang bermain untuk Famos di musim lalu. Berhasil mencetak 12 gol. Salah satu pemain yang bisa dikatakan melesat di musim debutnya. Rocky, kalau kata orang Amerika. Ya, kick in kembali. Sudah lakukan Romi, terbaca. Ya, Marvin tadi. Berikan pendek saja kepada Peter. Kembali Nandi, Sukmawijaya. Peter bergerak dengan alur dan passing bola yang coba tampilkan lebih cepat kali ini. Buah pergerakan Wendy Bryan masih tinggi. Ini dia Wendy Bryan, pemain Indonesia pertama yang mampu mencetak satu gol di Liga Profesional Thailand. Kita bermain untuk Royal Navy. Ardian berikan kepada Marvin. Dias Riansyah sudah turun kembali. Kembali Ardian Kaspari. Bisa dihentikan oleh Evan.
Evan Somilena, pemain yang juga merupakan anggota Polri berpangkat Brigadir 1. Ya, spinning ball yang diganggu terus-menerus oleh Wendy dan gagal. Bola terlepas kali ini. Al-Bagir kuasai bola. Angkat jauh. Maksudnya menuju Evan meskipun. Dan ini menarik, pertandingan antara Kancil WHW Pontianak melawan Black Steel adalah pertandingan antara dua penjaga gawang tim nasional Indonesia di tahun lalu. Jika Al-Bagir tampil memukau di Piala AFF jika menjadi runner-up 2022, sedangkan Nazir ataupun Nizar Nayarudin menjadi penjaga gawang utama bagi Indonesia di Piala AFC ataupun Piala Asia pada beberapa bulan lalu. Kembali intercept yang baik dari Wendy. Bola kembali terlepas pada Romi. Mencoba melewati namun Nandi, sebuah blocking yang sangat baik. Evan, terlalu lama Evan. Kembali bisa dikuasai beruntung oleh anak-anak dari Black Steel FC Papua. Wendy kembali tarik ke belakang, Nandi. Oh, terlepas kali ini Nandi Sukmawijaya. Kembali ada penyelamatan yang gemilang ditampilkan oleh Nizar Nayarudin, pemain asal Sragen. Ya, memang di media sosial banyak yang menyanjung penampilan dari Nizar Nayarudin dan mengatakan bahwa Nizar ini berasal dari Sragentina, merujuk pada kemampuan dan penampilan fantastis dari Emiliano Martinez. Ya, laga sempat terhenti kali ini. Kick in. Pivo Inzaghi sudah lakukan. Coba bergerak cepat. Sebuah kontrol bola yang sempurna. Cukup terbuka. Dias. Marvin masih melebar di sebelah kanan gawang. Ada momentum yang sedikit hilang tadi ketika Dias sedikit terlambat mengambil keputusan. Membuat tendangan dan upaya serangan dari Kancil tadi belum maksimal. Samuel Amos sudah kembali turun ke lapangan. Paketan kedua. Diego, Sani Fajar. Ya, Muhammad Najib sudah lakukan. Sani langsung maksudnya, namun tidak ada rekan di depan. Angkat jauh ke depan. Belum kembali menemui rekan yang dituju. Ya, cukup alot pertandingan di babak pertama. Para pemain kedua tim juga masih sangat disiplin. Kombinasi yang juga belum maksimal. Cukup sering bola keluar begitu saja. Para pemain dari kedua tim kehilangan kontrol dan ball possession. Gava juga tidak maksimal. Ya, Gava di musim lalu bermain untuk Thammasat Stallion di Thailand. Thammasat Stallion adalah tim yang sempat ikut berpartisipasi di MNC International Cup pada beberapa bulan lalu. Ajang pemanasan bagi timnas Indonesia, namun kali ini Pivo Inzaghi bisa dihentikan oleh Al-Bagir. Yang sangat baik. Ya, sebuah penetrasi tadi dari Inzaghi kita saksikan cukup terbuka. Memang bisa di blok oleh kaki dari Al-Bagir. Al-Bagir kembali berikan kepada Diego. Diego Rodrigo Meneses. Gava mampu melakukan intercept yang sangat baik. Gava
Inzaghi. Baik sekali Inzaghi. Oh, sayang sekali sebuah skema yang berjalan sudah dengan cukup rapih namun tidak diakhiri dengan finishing area yang juga kurang baik. Diego Rodrigo coba melewati, dibiarkan saja oleh Gava. Ya, untuk kancil WHW Pontianak sendiri di musim lalu mereka finish di peringkat kelima. Kita saksikan ada sebuah peluang dari Peter yang masih melebar. Ya, memang terbuka kali ini area di flank kanan, terlambat sedikit saja ditutup oleh Daniel Alves. Beruntung bola tadi masih keluar dari sasaran. Inzaghi kali ini kuasai. Ada sebuah pressing. Nizar. Daniel Alves. Oh, terbuka namun sayang sekali Iqbal Alifian. Ya, terlambat sepersekian detik dan sebuah intercept yang sangat penting ditampilkan oleh Evan Movic. Gava. Ada duel bersama Diego. Dua pemain ataupun total ada tiga pemain asal Brazil di lapangan pertandingan. Dan Black Steel Papua juga masih memiliki satu orang pemain asing lainnya yang sayangnya belum bisa tampil. Enrique Dacunha Elgard ataupun kerap dipanggil Di Maria. Peter, ada Wendy, Nandi Sukmawijaya terintercept. Oh, baik sekali Evan, kesempatan Evan masih melebar. Sebuah kesalahan miskoordinasi di tubuh pertahanan kancil yang hampir saja bisa dimanfaatkan maksimal oleh Evan Movic. Jauh ke depan, kembali belum adanya skema yang benar-benar matang ketika langsung memberikan bola-bola direct dari penjaga gawang. Meskipun beberapa kali sebenarnya kancil mulai bisa memecah pertahanan dari Black Steel melalui kombinasi-kombinasi bola cepat dan memanfaatkan situasi serangan balik ataupun fast break. Ya, Peter akan mengambil tendangan ke dalam. Cukup terbuka kali ini Evan, namun berhasil dihentikan tadi oleh Marcus Gava. Dua pemain yang sempat berduel tentunya di ajang pemanasan bagi timnas Indonesia sebelum Piala Asia. Ya. Hentikan Daniel Alves. Dias Riansyah, kontrol bola yang terlepas. Wendy kembali. Cukup cepat kali ini kesempatan. Langsung dihentikan oleh Gava. Nizar. Muhammad Nizar sendiri sempat meraih gelar pemain terbaik di Liga Futsal Nusantara beberapa tahun lalu. Yang kita saksikan tadi kembali belum terlalu mengancam tendangan dari Brian Lindri. Lebar ke kanan, Romi. Mencuri kali ini kesempatan, Diego terlepas. Ya, sebuah kombinasi kerjasama yang tidak berjalan apik antara Nandi tadi dengan Wendy. Nandi dengan on target yang masih mudah dihentikan.
Revani pun gagal mengontrol bola tadi. Ya, sangat berhati-hati para pemain di atas lapangan dari kedua tim. Oh, baik sekali Romi. Tidak menjadi handsball tadi. Meskipun ada klaim handsball dari Romi Yumandri. Romi geser, bisa dihentikan oleh Peter. Oh, Wendy bergerak cepat kali ini. Evan belum juga maksimal. Bergeser, bisa dihentikan. Evan Movis kuasai bola. Sani, tendangannya masih bisa dihentikan. Bisa diblok tadi. Evan kembali masih tinggi. Dan di atas lapangan terlihat Peter Marcelino Iru sudah turun ke lapangan. Dan Kaspari bergeser kepada Romi. Ya, Romi dan juga Ardian Kaspari adalah dua pemain yang bahu-membahu juga untuk Famos FC di musim lalu. Sedangkan Muhammad Fajrian adalah pemain yang tampil memukau bersama DB Asia Jabar. Dan semuanya kali ini dikumpulkan dalam satu tim. Menjadi salah satu tim yang cukup meyakinkan. Diego, tendangan memutar yang masih bisa dihentikan oleh Nizar. Oh, baik sekali nutmeg tadi. Fajrian lalu terbaca dan bisa dibuang saja oleh Sani. Ya, ini dia khas dari Diego Rodrigo. Bisa memutar badan, bisa melepaskan sebuah pressing. Dan mampu melepaskan tendangan yang kencang. Kali ini time out. Nampaknya diambil oleh Kancil WHW Pontianak. Ya, kita saksikan para pemain memang sudah cukup berusaha dengan menampilkan beberapa skema yang diinstruksikan oleh Coach Wahyudin Kocoy. Ini dia supporter yang langsung hadir. Cukup penuh dan memang di laga terakhir pada hari ini, pada hari Minggu di akhir pekan Anda, masih tersedia satu laga lagi yang cukup menarik, yaitu Radit FC yang akan menghadapi tuan rumah Pendekar United. Ya, masih kita nantikan lanjutan laga di babak pertama ini. Ya, Coach Hemi Rakpol Said Ngam, pelatih asal Thailand yang sempat mendapatkan ataupun peraih 7 kali pelatih terbaik di Liga Thailand. 9 musim menangani Blue Wave Chonburi. Kali ini untuk kedua kalinya ataupun 2 musim beruntun, Coach Hemi coba membawa Black Steel Manokwari tampil step up di kompetisi nasional. Dan tendangan ke dalam dari Gava. Masih akan kita tunggu. Odias Tiancha yang akan mengambil. Mudah saja bagi Al-Bagir. Sani Fajar, Diego, ya, tidak maksimal kembali. Ada duel dari Ardian Kaspari dan juga Sani beserta Al-Bagir meskipun bola keluar lapangan.
Ya, memang di musim lalu Diego dan Evan sangat bersaing ketat di jajaran peraih daftar cetak gol terbanyak. Jika Diego berhasil mencetak 26 gol, maka Evan Soumilena mampu mencetak 24 gol, hanya terpaut 2 gol saja. Dan di musim ini tentunya menjadi tugas berat karena persaingan di Liga Futsal Profesional Indonesia semakin ketat dengan kedatangan pemain-pemain asing yang lebih berkualitas. Ya, apakah time out diambil oleh Coach Hemi kali ini? Ya, memang secara permainan, secara keseluruhan para pemain dari Black Steel juga belum terlalu mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Skema-skema mereka yang masih sempat tertahan oleh permainan dari Kancil yang cukup mencuri perhatian di laga kali ini. Ya, kita akan nantikan kejutan apa yang akan dibawa oleh Coach Hemi. Jauh ini Evan memang masih cukup kesulitan untuk bisa setidaknya menggedor pertahanan dari Kancil WHW Pontianak. Ya, dan 1 menit time out sudah selesai. Kita memasuki akhir di laga babak pertama. Evan akan mengambil tendangan ke dalam kali ini. Berikan kepada Diego. Diego kepada Sani. Sani cungkil bola ke depan. Maksudnya langsung menuju Wendy. Kembali Diego. Oh, terlepas dan tidak bisa dihentikan ataupun dikontrol oleh Evan. Coba tenang kali ini, langsung ke depan, dipotong oleh Sani. Sani Fajar, Evan, wow! Point blank save dari Nizar Nayarudin. Kembali bisa menghentikan tekanan. Ruang emas kedua dari Evan. Dihentikan oleh Nizar. Kembali tampil gembilang di setidaknya di babak pertama ini. Sani. Kesempatan bagi Diego meskipun terus mendapatkan gangguan dari Marcus Gava. Diego Rodrigo Fonseca de Meneses. Pemain berusia 37 tahun. Diego sendiri sempat bermain dan menjadi rekan satu tim dari legenda futsal dunia yaitu Falcao ketika bermain bersama di Magnus Futsal, klub yang berkompetisi di liga ataupun level tertinggi di Liga Brazil. Daniel Alves, Gava, Izagi, potong saja oleh Sani. Izagi. Gava, dominasi. Ya, Iqbal terpleset tadi kesempatan bagi Evan. Evan, Diego juga bisa dihentikan kembali oleh Benteng asal Kabupaten Sragen. Kita saksikan kaki kiri kali ini dari Nizar yang masih mampu menahan. Ya, setelah mampu melewati barisan pemain outfield player dari Kancil, namun masih ada penjaga gawang, masih ada raja terakhir di bawah mister gawang tim Kancil yaitu Nizar yang tampil benar-benar membantu pertahanan dari Kancil WHW Pontianak.
Ya karena memang di pertandingan kemarin meskipun Kancil mampu memenangi laga dengan skor telak 5-0, bukan berarti lawannya yaitu Radit FC tanpa peluang. Radit memiliki banyak peluang dan peluang-peluang mereka dimintakan oleh Nizar. Terlepas kali ini Inzaghi, bola dikuasai oleh Diego Rodrigo, 3-2. Evan kembali untuk kesekian kalinya ada penyelamatan yang dilakukan oleh Nizar. Sebuah counter attack, fast break yang coba dilancarkan namun berujung menjadi kesempatan bagi Nizar untuk unjuk gigi. Langsung Diego mampu dihentikan tadi Inzaghi. Terlepas bola dikuasai oleh Wendy. Diego Rodrigo. Oh baik sekali. Sebuah skill dari Evan yang hampir tadi. Namun kembali Nizar mampu melakukan sebuah blok. Ya under pressure kali ini para pemain dari Kancil WHW. Ya mengecoh Filippo Inzaghi nampaknya. Sani sudah lakukan dan bola terlepas begitu saja. Ada deflection terhadap Daniel Alves. Daniel Alves Dos Santos Junior. Pemainnya sempat bermain untuk Blumenau Futsal dan di musim lalu bersama Tobarau Futsal mencetak 11 gol. Diego juga kembali bisa dihentikan oleh Nizar Nayarudin. Pemain yang paling banyak saya sebut namanya Nizar. Ya under 2 menit pertandingan di babak pertama. Menjelang akhir babak pertama ini terlihat Blacksteel tampil lebih menekan. Namun kembali bahwa Kancil WHW Pontianak sangat beruntung memiliki penjaga gawang sekaliber Nizar Nayarudin. Ya, sebuah passing yang tadi terlalu pelan bisa dikuasai kembali oleh anak-anak dari Blacksteel. Sani kepada Wendy. Diego, Evan, oh terbuka kali ini Evan. Wow. Membuat sedikit para pemain dari Blacksteel frustasi. Kembali Diego. Diego juga dihentikan. Wendy Bryan tendangannya ke kanan melebar sedikit dan ada klaim deflection. Apakah berbuah tendangan sudut? Ya memang sekilas tadi bola hampir saja terkena dari Syahril Rianto, pemain nomor 10 dari Kancil, salah satu abang-abangan di tim Kancil WHW Pontianak ini karena telah bermain bagi Kancil sejak tahun 2017. Fajrian coba berputar, menemukan ruang tembak meskipun terus dikawal ketat oleh Peter. Ya under 15 second. Terlepas namun intercept yang tidak maksimal. Jauhkan saja, Evan kuasai bola. Evan Mobek! Gol! Sebuah keputusan yang sangat brilian dari Evan Movic yang mampu mengholding ball, mampu menahan, kita saksikan pemirsa, dan mengecoh seniornya Marvin Alexia sekaligus melepaskan tendangan yang melesat menuju gawang dari Kancil. Dan Blacksteel Manokwari Papua FC unggul 1-0 tepat di akhir babak pertama. Dan betul saja kick off yang baru saja dilakukan bersama dengan Bell di babak pertama. Evan menjadi bintang di akhir laga babak pertama bagi Blacksteel yang unggul 1-0. Tapi apakah Kancil mampu melihat ataupun mempertunjukkan penampilan yang lebih maksimal di babak kedua dan akan mengejar ketertinggalan? Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi
Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan undur diri sejenak, break sejenak, dan sampai berjumpa di babak kedua.
gol Evan Somilena di penghujung babak pertama menjadi penentu dan juga menjadikan adanya perbedaan skor di paruh pertama pertandingan, di mana membuat Black Steel Manokwari Papua bisa unggul atas Kancil WHW Pontianak. Dan kita akan nantikan pemirsa lanjutan di babak kedua, di mana tentunya Kancil tidak ingin kehilangan poin begitu saja. Dua pertandingan sebelumnya mereka mampu menahan Pendekar United dengan skor 3 sama, lalu unggul 5-0 atas Radit. Tentu di pertandingan ketiga mereka, mereka ingin terus melanjutkan tren positif yang sedang mereka jalani. Masih akan kita nantikan pemirsa. Nampaknya kedua tim juga sudah mulai turun dan bersiap-siap di lapangan. Evan berkali-kali peluangnya digagalkan oleh Nizar, dan akhirnya Evan bisa menembus gawang dari Kancil tepat di detik-detik akhir babak pertama. Kick-off babak kedua telah kembali dimulai. Bambang Hariri kembali mengucapkan selamat menyaksikan dengan jersey hitam-hitam-hitam adalah Black Steel Manokwari. Dan di kiri ke kanan layar kaca Anas, sedangkan dengan jersey biru-biru-biru adalah Kancil WHW Pontianak. Dan pelanggaran pertama dilakukan oleh Filippo Inzaghi terhadap Wendy Bryan. Cukup kencang, cukup keras, dan foul kali ini. Tapi lagi-lagi Kancil memiliki potensi untuk setidaknya menyulitkan dan mengemban misi untuk bisa menyamakan kedudukan. Wendy coba melakukan break the line nampaknya, namun kembali tendangan dari Wendy Bryan masih kembali dihentikan oleh Nizar. Ya, komunikasi dengan rekan-rekannya di permainan cukup terbuka, namun tendangan dari Evan justru tidak mengarah ke gawang dan memantul kepada Romi. Peter, ada Wendy, kembali Peter. Oh, terlalu pelan. Dan kick in kali ini bagi Kancil. Romi coba alirkan bola ke sebelah kanan. Kembali di flank kiri ada Dias Riansyah. Holding ball, terus bekerja sama. Pressing ketat ditampilkan. Perlu memiliki skema pressing resisten yang cukup baik bagi Kancil untuk melepaskan tekanan. Kita saksikan Fajrian coba berputar. Oh, dicuri oleh Evan meskipun bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, ini adalah duel dua kiper penjaga gawang tim nasional Indonesia. Duel juga dua pivot timnas Indonesia. Evan dan juga Fajrian. Romi, tendangannya masih cukup lemah meskipun coba disontek tadi oleh Pivo Inzaghi. Terlepas Peter. Dan bola liar kali ini Wendy kembali bisa diblok. Pelanggaran dari Wendy Bryan, menarik nampaknya. Ya, Dias Riansyah, kapten tim berusia 29 tahun, kali ini ditarik oleh Wendy yang mencoba mengintercept bola. Ya, Coach Wahyudin Kocoy tentunya harus bisa mencari cara lain, tidak hanya mengandalkan set piece untuk bisa mencari gol pertama di laga kali ini. Zagi berikan kepada Romi. Fajrian kali ini bola kembali bisa dihentikan oleh para pemain Black Steel. Pelanggaran
cukup jelas tadi Muhammad Najib memang menghentikan pergerakan dari Romi Yumandri. Ya, terlambat tadi intercept yang dilakukan oleh Najib. Iqbal, foul kali ini 1 berbanding 2, Kancil 1, Black Steel 2. Marcus Galva, kesalahan kontrol bola yang cukup mengherankan ditampilkan oleh pemain asing. Marcus Galva sendiri sempat membela timnas Brazil di tahun 2017 hingga 2018 meskipun memang bukan pemain inti. Langsung nampaknya Sani tadi. Coba kuasai bola kali ini. Samuel yang sudah turun kembali ke lapangan. Diego kembali kepada Samuel. Samuel Amos kembali kepada Sani. Masih terus kuasai bola di area pertahanan sendiri. Samuel tidak ingin mengambil resiko tinggi dan buang jauh saja bola. Coba kuasai oleh Daniel Alves. Belum bisa memperlihatkan skill yang dimiliki Daniel Alves jauh ini. Tinggi dari Nizar. Mudah saja bagi Al-Baghir. Nang. Pemain dari Black Steel coba membangun serangan. Dari kaki ke kaki. Ya, bola tinggi yang tidak bisa dikontrol tadi oleh Muhammad Najib. Revani pada Nizar, angkat jauh. Dani Alves menguasai bola di sudut lapangan. Ya, dikawal ketat tadi oleh Sani. Kembali bola terlepas. Wendy ataupun Samuel Amos. Ini dia Samuel. Sebuah skill individu. Sani tendangan langsung. Masih dihentikan kembali oleh Muhammad Nizar Nayarudin. Entah berapa gol yang akan bersarang di gawang dari kancil WHW Pontianak jika penjaga gawangnya bukan Nizar. Pemain berusia 27 tahun. Pemain yang sebenarnya sempat mencoba berkarir di sepak bola dengan bergabung PSIS Sragen Junior. Namun akhirnya Nizar menemukan kebintangannya di futsal. Najib kali ini kuasai bola. Berikan belakang Evan, tendangannya masih menyamping dan kembali nampaknya menyentuh Revani Putra, membuat bola yang keluar lapangan dinyatakan tendangan sudut. Ya, memang ada deflection. Kuasai oleh Marcus Galva. Oh, sangat percaya diri Galva. Lepas kali ini. Kontrol bola dari Iqbal yang tidak berhasil melewati Diego Rodrigo. Memang sejak akhir babak pertama, Coach Hemi coba menaikkan intensitas permainan dari Black Steel yang akhirnya berujung menjadi sebuah gol yang bisa diciptakan oleh Evan. Tinggi tadi dan mudah saja kembali diamankan. Ya, sebuah gestur fair play yang sangat baik dari Nizar. Memberikan kesempatan bagi Najib untuk mendapatkan perawatan dari tim medis. Sebuah sikap yang sangat baik ditampilkan oleh pemain timnas Indonesia. Memang di Piala Asia kemarin, Evan dan juga Baghir tidak bisa menjadi bagian timnas di mana keduanya sedang mendapatkan ataupun mengalami cedera. Itu yang membuat Fajrian bisa bersinar, bisa. Itu juga yang membuat bisa seorang Nizar
menemukan tempatnya di tim nasional Indonesia dan menjadi penjaga gawang utama. Bahkan Najil Purnama dari BTS pun mampu ia singkirkan ke bangku cadangan. Dan skema dari Kancil sejauh ini belum maksimal. Ya, memiliki dua pemain yang memiliki kualitas cukup baik di diri Daniel Alves dan Marcus Gava. Daniel Alves kembali terlepas cukup mudah, bola dari kaki Daniel Alves bisa dicuri. Ya, memang Marcus Gava yang berperan untuk terus menjaga kedalaman di posisi anchor, bekerja sangat keras di laga kali ini. Kita harapkan Daniel Alves sebagai pivot pun bisa menunjukkan kelasnya. Iqbal kepada Gava. Inzaghi kembali kepada Gava. Alur serangan yang baik. Inzaghi terbuka. Namun sentuhan pertamanya terlalu panjang. Ya, kerja sama horizontal yang sangat baik di antara kedua pemain. Peter Evardus kepada Wendy. Baik sekali Wendy. Pemain yang sangat lincah. Tendangan kaki kiri yang masih bisa diblok. Daniel Alves coba kontrol bola. Sedikit terlalu lama tadi. Dan benar saja kehilangan momentum. Para pemain dari Black Steel Manokwari Papua kembali bisa menemukan sistem pertahanannya dengan pergerakan yang cukup terdelay tadi. Inzaghi berputar badan Daniel Alves. Oh, sulit sekali. Nandi bisa mencuri bola. Evan 3 lawan 2. Nandi Sukmawijaya masih melebar di kanan gawang dari Kancil WHW Pontianak. Ya, Coach Hemi terus mencari kesempatan kali ini untuk bisa membuat tim yang ia asuh setidaknya unggul 2 gol, karena keunggulan 1-0 tentu belum aman. Gava berikan kepada Romi, langsung menuju Fajrian. Ya, cukup kerepotan. Pressing yang ditampilkan oleh para pemain Black Steel memang cukup solid, membuat para pemain dari Kancil WHW tidak nyaman ketika menguasai bola. Ya, permainan dari Kancil masih menemui kebuntuan sejauh ini. Diego Rodrigo angkat jauh ke depan. Ya, Diego yang bisa berperan di dua posisi sekaligus, bisa bermain sebagai flank dan juga jika dibutuhkan Diego juga bisa bermain sebagai pivot di depan. Pemain yang memang memiliki posisi naturalnya sebagai flank ketika semasa ia berkarir di Liga Brazil. Kali ini Kancil coba kuasai, hampir menjadi sebuah blunder. Dan Fajrian gagal mengontrol bola nampaknya. Samuel Amos tadi sudah berikan, ini dia Samuel. Evan, oh baik sekali. Sani masih melebar. Skema yang tersusun sangat rapi, sangat ciamik, justru belum bisa dimaksimalkan oleh Sani Fajar. Tendangan yang masih tidak memenuhi sasaran. Dan kembali kali ini Diego Rodrigo
Coba kuasai Diego. Samuel Amos. Diego, sentuhan yang tipis-tipis saja. Ada duel di sana. Bisa dikuasai oleh Evan kali ini. Dan langsung Evan. Mainnya sangat ofensif dan sangat agresif. Nizar angkat jauh ke depan. Ya, apakah menjadi pelanggaran? Betul. Kali ini pressing dan juga covering yang coba ditampilkan oleh Sani dianggap menjadi sebuah pelanggaran oleh wasit kedua. Marcus Gava ambil ancang-ancang cukup jauh. Dan juga ada Romi Yumandri yang akan menghadapi bola. Ternyata diberikan pada Diaz. Kali ini Romi gagal menembus pertahanan yang dihadang oleh Al-Baghir. Ya, memang dari sudutnya sempit. Al-Baghir dengan penempatan posisi yang sempurna membuat Romi sulit untuk mengincar celah tadi. Najib main cepat kali ini. Coba berputar namun Diego sedikit tertahan tadi. Ini dia Diego. Mas-mas Brazil yang tampil memukau di musim lalu. Gava kirimkan umpan kepada kesempatan Romi justru masih melebar. Skema yang sangat baik ditampilkan oleh Kancil WHW Pontianak, kerjasama kolektif dari para pemainnya. Ya, ada trupas dari Fajrian yang sayang sekali belum beruntung kali ini. Romi Yumandri, pemain yang sudah mengemas 2 gol ketika bertanding melawan Pendekar. Angkat jauh ke depan, Diego mendapatkan tekanan. Ya, ada skill yang coba ditampilkan kali ini. Anak-anak Black Steel Manokwari, Diego kembali melakukan intercept. Kecepat sekali, namun terlepas. Langsung ke depan, Fajrian sudah menunggu di sana. Ardian Kasfari sudah bergerak, Dias Riansyah juga sudah. Namun bola terlepas dan biarkan saja oleh Muhammad Najib. Samuel Amos. Maksudnya pada Wendy namun tidak tepat sasaran tadi passing yang coba diperagakan. Oh, ketat kali ini. Evan. Pada Evan, ada dua Evan di dalam lapangan. Oh, cukup terbuka. Fajrian sambil memutar yang kembali bisa dihentikan tadi oleh Al-Baghir. Ada upaya serangan balik. Wendy Bryan bisa dihentikan oleh Dias Riansyah dan juga Nizar. Ya, tadi hampir saja menjadi peluang emas terbaik bagi Kancil di babak kedua ini. Romi bisa dihentikan, hampir dicuri oleh Inzaghi. Wendy Bryan terlepas, Inzaghi kali ini lambat. Evan 2-1. Evan kepada Peter, masih dihentikan oleh Nizar. Sebuah pengamatan yang luar biasa dari Nizar, bisa membaca arah serangan. Dia tahu bola akan dikirimkan kepada Peter dan Peter tidak memiliki ruang tembak yang cukup luas ketika Nizar mampu menutup dengan cepat. Sudah lakukan, Evan Movic masih tinggi. Tadi adalah kesempatan emas bagi Black Steel.
di babak kedua yang terlepas. Daniel Alves maksudnya kirimkan umpan, namun tentu masih bisa dibaca. Mampu melakukan nutmeg tadi, luar biasa Nandi Sukmawijaya. Kurang Bandung yang bisa mengolongi kaki pemain ataupun mantan pemain timnas Brazil, Marcus Gava. Oh, kembali Daniel Alves kali ini bisa dihentikan oleh Al-Bagir. Buah refleks yang sangat luar biasa. Ya, memang itu adalah kualitas penjaga gawang bintang 5 Indonesia. Di mana tendangan first time shoot tadi dari Daniel Alves masih bisa dihentikan sepersekian detik saja oleh Al-Bagir. Ya, Evan nampak terlihat tadi mendapatkan perawatan dari tim medis. Ya, kita berharap Evan bisa terus bangkit dan juga tidak mengalami cedera yang parah. Evan Somilena. 3-1 kali ini. Foul yang dilakukan oleh Black Steel lebih banyak dibanding Kancil. Ya, meninggalkan lapangan permainan. Upaya kontrol ataupun dribble dari Iqbal yang membuat kali ini kick in bagi Black Steel. Ada Wendy Bryan tarik ke belakang. Nandi, Diego. Kembali kepada Sunny yang ada di anchor. Nandi coba melakukan pressing. Tanpa kenal lelah Nandi Sukmawijaya. Main berusia 25 tahun, kelahiran Bandung. Ya, Pivo Inzaghi. Inzaghi berikan kepada Nizar. Angkat jauh ke depan kepada Daniel Alves, sudah menunggu. Gava, tendangan kaki kiri yang masih jauh dari sasaran. Ya, under 10 minute kali ini Kancil WHW Pontianak tentu harus melakukan adjustment yang lebih impresif, karena jika bermain standar seperti ini keuntungan tentu didapatkan oleh Black Steel Manokwari yang sedang unggul 1-0 dan cukup bisa menahan semua serangan yang ditampilkan oleh dari Kancil. Iqbal pada Gava, terus ditekan kali ini Gava. Ya, masih bisa melepaskan diri meskipun kali ini bola kembali terhenti. Kita saksikan Peter Marcelino pun sangat kokoh di depan. Pemain yang mengisi posisi dari Evan untuk bermain sebagai pivot. Diego. Oh, ini dia Peter Marcelino, sebuah back heel yang tidak maksimal. Iqbal sudah berikan kembali ke belakang pada Inzaghi. Ya, tidak bisa menemukan Daniel Alves. Ya, memang Daniel Alves belum bisa bermain maksimal sejauh ini. Baik sekali intercept tadi dilakukan. Pelanggaran kah? Betul. Kali ini Peter Marcelino Hero. Ya, memang tersangkut sedikit kaki dari Iqbal yang coba masuk tadi menuju ke jantung pertahanan dari Black Steel Manokwari. Ya, 4-1 kali ini Black Steel kembali menambah jumlah foul-nya. Sebuah kondisi yang saya rasa cukup berbahaya. Jika melewati 5 kali foul, tentu foul ke-6 akan mengirim Kancil ke titik penalti kedua.
Ya, Dias Riansyah. Langsung maksudnya tendangan yang coba dilancarkan oleh Revani Putra. Meskipun tentu tidak menjadi sebuah ancaman berarti bagi Bagir. Ya, Bagir sudah berikan kembali. Najib. Rotasi posisi yang sangat baik. Diego. Najib sudah ada di depan. Coba bergerak di flank kanan. Bola yang terbaca oleh Fajrian. Ya, kembali. Kali ini Romi yang kehilangan momentum untuk menyerang. Romi Yumandri. Terbaca, terhentikan tadi bolanya. Oh, cepat kali ini tendangan yang coba dilancarkan oleh Revani, masih tinggi, memanfaatkan umpan flick yang sangat baik dari Fajrian. Sayang sekali penyelesaian yang bisa dikatakan tidak maksimal karena ada space yang terbuka, tapi tendangannya justru ke atas mister gawang. Lebih baik kali ini. Oh, Evan, ada blok dari Dias. Kesempatan selanjutnya yang belum maksimal tentunya dari Samuel Amos. Yang memang cukup terbuka, namun lagi-lagi masih cukup tinggi. Bola yang coba ditendang tadi oleh Samuel Amos, Ron Sumbre. Fajrian kembali belakang. Dan Inzaghi kali ini. Romi. Inzaghi, Romi Yumandri lagi. Dia sudah menunggu di sudut yang lain. Inzaghi coba mengadu lari Nandi. Bukan sebuah pelanggaran. Nandi kuasai bola kali ini. Coba counter attack. Nandi Sukmawijaya masih melebar. Ya, memang tadi percobaan yang cukup oportunis dari Nandi. Fajrian sulit untuk memutar badan. Kali ini ada duel antara Dias dan Evan. Ya, tadi ada sebuah scene di mana wasit pertama, bola nampaknya mengenai kepala dari wasit. Buah hiburan yang disambut gelak tawa oleh semua supporter yang ada di Gor Popki Cibubur Jakarta. Langsung dipeluk tadi oleh Coach Hemi. Ya, cukup penuh kali ini venue yang tentunya disajikan permainan dari pemain-pemain berkelas dunia. Kembali ke lapangan. Kita saksikan upaya dari Peter kali ini pada Samuel Amos. Evan, jadi sebuah pelanggaran kali ini. Duel dua kapten tim, Evan dan juga Dias Riansyah. Di pertandingan pertama pada pagi hari tadi, Favage Banua Famos bisa mengkandaskan Cosmo Jene Jakarta dengan skor telak 4-1. Lalu di pertandingan kedua ada Bintang Timur Surabaya yang memenangi Derby Jatim melawan Unggul FC Malang dengan skor tipis 2-1. Dan ini adalah pertandingan ketiga. Setelah ini masih ada pertandingan penutup antara Radit FC melawan Pendekar United. Siap Diego Rodrigo.
Diego sudah mundur cukup jauh. Evan juga sudah menunggu di sisi lain. Berikan kepada Najib. Gol kedua dari skema set piece yang sangat manis. Berhasil dilesatkan oleh Muhammad Najib. Ya cukup sederhana dan gagal dibaca oleh barisan pertahanan dari kancil WHW Pontianak. Najib dengan cukup tenang bisa menahan upaya dari Diego yang memberikan umpan matang, diselesaikan dengan sangat baik. Dan 2-0 kali ini Black Steel Manokwari Papua unggul atas kancil WHW Pontianak. Ya, tugas berat. Tugas semakin berat tentunya karena kali ini mereka harus bisa mengejar 2 gol ketertinggalan di masa waktu yang semakin sempit. Ya, time out nampaknya. Ya, Kancil yang memang sedang berusaha mencoba mengganti skema permainan. Akankah bermain dengan power play? Dan terlihat Inzaghi sudah disiapkan sebagai playing ataupun flying goalkeeper. Ya, gol kedua dari Black Steel tadi disumbang oleh Muhammad Najib, pemain asal Kabupaten Malimpung. Kelahiran 25 tahun yang lalu, tampil sangat baik bersama Black Steel di laga kali ini. Ya, counter strategi, counter taktik coba disiapkan oleh Coach Helmi ataupun Coach Hemi. Coach Rakpol Sainet Ngam asal Thailand sempat membawa Blue Wave Chonburi menangi 7 gelar Liga, 4 FA Cup, 1 AFF Futsal Cup, dan 1 AFC Club Championship di tahun 2017. Sebuah rentetan gelar yang membuat nama Coach Hemi ini menjadi salah satu pelatih futsal terbaik sepanjang masa Thailand. Dan kali ini Black Steel juga coba untuk mengambil tuah yang bisa diberikan oleh Coach Hemi. Peter Marcel Iru juga sudah kembali turun ke lapangan. Diego ya bermain menjadi playing goalkeeper kali ini. Inzaghi coba all out attack. Geser. Sayang sekali di tiang kedua tadi tidak bisa disambut oleh Iqbal. Sebuah bola yang dikirimkan oleh Fajrian. Oh, tipis sekali. Terlambat sepersekian detik, tinggal tap in saja jika berada di posisi yang pas tadi. Under 5 minute. Di bawah 5 menit kali ini. Wendy Bryan angkat jauh ke depan. Bisa dihentikan. Kembali dikuasai. Dias angkat bola saja. Ini dia kesempatan. Fajrian masih bisa dihentikan oleh Evan. Dan kembali kali ini kick in didapatkan. Romi Yumandri akan mengambil bola. Nampaknya Inzaghi juga sudah kembali berada di area pertahanan dari Black Steel Manokwari Papua. Gava pada Romi. Ya, semakin rapat terlihat jarak antar pemain dari Black Steel. Sayang sekali, buru-buru nampaknya Fajrian. Ada duel tadi antara Diego dengan Romi. Masih bisa kuasai, sebuah intercept yang baik dari Romi. Iqbal delay kembali. Inzaghi mencoba mencari posisi yang pas. Marcus Gava, Inzaghi kali ini. Oh, terpotong. Hampir saja tadi dicuri.
Ya sudah menunggu sebenarnya Peter Marcelino. Potong oleh Al-Baghir. Pemain kelahiran Semarang yang memiliki darah Yaman. Banyak mengira bahwa Al-Baghir adalah pemain naturalisasi, meskipun sebenarnya Al-Baghir adalah pemain asli Indonesia yang besar di Semarang. Gava, Romi, ya bisa dibaca oleh Sani. Fajrian, gol! Gol kedua bagi pemuda asal Jawa Barat ini, bagi Kancil WHW Pontianak di musim yang baru. Kita saksikan sebuah finishing yang sangat jeli dengan tendangan kaki kiri yang menyusur tanah dan mampu mengecoh Al-Baghir. Asah dari Kancil WHW Pontianak terbang di momen kali ini. Time out diambil oleh Coach Hemi. Sebuah bola yang diberikan oleh Markus Gava dengan brilian dituntaskan oleh Fajrian. Dan dua pivot timnas, dua-duanya sudah mencetak gol di laga kali ini. Evan satu gol di babak pertama, Fajrian satu gol di babak kedua. Laga semakin seru, semakin panas. Tentu masih akan kita tunggu pemirsa. Waktu yang semakin sempit harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kedua tim, baik dari sisi Black Steel Manokwari Papua ataupun dari Kancil WHW Pontianak. Ya, sebelum laga ini Kancil berada di posisi kelima dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dengan 4 poin, memasukkan 7 dan kemasukan 4 gol. Sedangkan Black Steel berada di peringkat ke-8, satu kali menang, satu kali kalah. Goal difference 6 berbanding 5 dan baru mengumpulkan 3 angka. Kali ini menjadi waktu yang menentukan bagi kedua tim. Akankah keduanya berbagi hasil imbang dan sama-sama meraup satu angka, ataupun Black Steel yang saat ini unggul bisa mempertahankan kedudukan, atau justru Kancil yang bisa lakukan comeback. Namun kita masih akan nantikan pemirsa. Kancil WHW 1, Black Steel 2. Kembali Black Steel dengan jersey hitam-hitamnya menyerang. Ya, kesempatan kembali untuk para pemain dari Kancil melakukan all out attack. Power play. Markus Gava kembali tadi bisa menemukan celah. Daniel Alves kurang kokoh, ditendang langsung kali ini oleh Sani dan masih melebar. Ya, sibuk sendiri tadi nampaknya Romi dalam menguasai bola. Inzaghi angkat ke depan. Fajrian dan Daniel Alves diturunkan sekaligus. Luar biasa pertarungan taktik dan skema di 2 menit 36 detik terakhir di babak kedua. Samuel Amos berikan ke depan, Evan sudah menunggu namun bola meninggalkan lapangan permainan. Iqbal, ada Markus Gava. Romi balik pada Inzaghi. Oh, cukup baik kali ini. Kesempatan Fajrian bisa dihadang tadi oleh main nomor 9 dari Black Steel yang sudah turun ke lapangan, Ardiansyah Agustin ataupun pemain yang kerap dipanggil Adom. Ya, bersih tegang nampaknya, entah dengan bahasa apa, antara Peter Marcelino bersama Markus Gava. Ya, coba ditenangkan oleh wasit.
sudah kembali dilakukan, coba menyerang. Dan Gava cukup spekulatif. Baik sekali kali ini Inzaghi, namun terhentikan. Sebuah blok yang sangat penting karena Inzaghi tadi sudah berupaya mengirimkan bola ke tiang jauh, yang dimana Fazrian ataupun Iqbal sudah menunggu di sana. Ini dia Fazrian, Inzaghi, Gava. Oh, terbuka kali ini. Ya, Diego menyentuh bola terakhir dan tendangan sudut bagi Kancil. Inzaghi, Gava. Under 2 minute. Terus berputar. Terus mencari celah dan mencari ruang tembak. Fajrian terblok. Bagir coba mendelay pada Diego. Sebuah tackling yang terlambat. Cukup berani tadi Iqbal, dan benar kartu kuning adalah sebuah ganjaran yang cukup layak saya rasa. Lalu ceroboh, dan memang tadi mengait kaki dari Rodrigo ya, meskipun ia tidak berniat memang. Lagi-lagi foul, tetaplah foul. Iqbal Alifian, kartu kuning bagi Iqbal di pertandingan kali ini. Kembali bisa diintercept Romi Dias. Ada sebuah tarikan. Samuel Amos nampaknya sudah turun ke lapangan, pemain bernomor 44 dari Blacksteel Manokwari. Ini adalah pemain muda Ronald Dion Bonai, pemain berusia 18 tahun. Merupakan jebolan dari Blacksteel Under 20. Marcus Gava. Ada Inzaghi. Romi. Oh, hampir terlepas Romi. Cukup berbahaya. Inzaghi terbuka. Namun sayang sekali, bolanya tinggi di atas mister gawang. Kali ini Al-Baghir nampak masih tergeletak di atas lapangan. Kita saksikan, ini adalah peluang emas. Peluang yang sebenarnya harus bisa lebih dimaksimalkan. Namun sayang sekali Inzaghi, tendangannya lambung tinggi. Ya, akankah Al-Baghir bisa bangkit? Muhammad Faris Azam sebagai penjaga gawang cadangan juga sudah bersiap di pinggir lapangan. Ini adalah skema yang sangat baik sebenarnya. Bahkan Fajrian begitu kosong melompong di tiang kedua. Meskipun ada keputusan dari Inzaghi yang harus diganti Al-Baghir. Menjadi tugas berat bagi pemuda berusia 18 tahun Faris Azam. Main kelahiran Pekanbaru, Provinsi Riau. Kesempatan kali ini langsung melakukan power play. Di bawah 20 detik permainan, tidak ada kesempatan lain. Harus segera melakukan serangan. Inzaghi, Fajrian, dan Daniel Alves yang tepat berada di tiang kedua. Mampu membawa Kancil WHW Pontianak comeback 2-2. Wow, what a match. Wow. Ada protes dari Peter dan juga Samuel Amos, namun tadi wasit sudah memberikan keputusan. Apakah wasit akan mengambil kesempatan untuk melakukan video support? Ya, harus tenang, para pemain harus tenang. Protes seperlunya. Karena memang kali ini ada video assistant review ataupun dikenal sebagai video support yang akan menjadi tools, akan menjadi alat bagi wasit untuk bisa
menentukan keputusan dengan lebih bijak. Akhirnya setelah kemarin Marcus Gava bisa mencetak gol debut di Liga Futsal Profesional Indonesia musim ini. Kali ini pemain asing mereka yang lain yaitu Daniel Alves dos Santos Junior juga bisa mencetak gol. Ya, terlihat video support sedang dicek oleh wasit pertama dan juga wasit ketiga, Fitra Fauzi dan Zulfikar Ilham. Akan segera diambil keputusan. Yang menjadi harapan, gol! Dinyatakan gol sah. Dua sama, Kancil WHW Pontianak mampu menyamakan kedudukan. Di pertandingan pertama mereka di comeback oleh Pendekar. Di pertandingan ketiga mereka melakukan comeback atas Black Steel Manokwari Papua. Ya, pertandingan yang sangat menegangkan, yang sangat seru. Wow. Ya, memang sangat menguras energi, sangat menguras emosi pertandingan kali ini. Nampaknya di bawah 10 detik hasil imbang adalah hasil akhir yang cukup fair saya rasa untuk kedua tim, meskipun Black Steel tentunya kembali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 3 angka. Terlihat ekspresi yang tidak puas dari Evan Movic Somelina. Skor 2 sama di akhir pertandingan. Oh, Fajrian kesempatan. Fajrian masih tinggi. Gagal tadi. Dan Diego Rodrigo masih tergeletak di dalam lapangan. Ya, Diego gagal mencetak gol setidaknya di laga kali ini. Masih ada tersisa beberapa detik. Bagi langsung ke depan. Dan peluit panjang, bel panjang telah berbunyi. Skor imbang menutup laga big match kali ini. Kancil WHW Pontianak 2, Black Steel Manokwari Papua 2. Dan itulah akhir laga yang sangat seru pemirsa. Terima kasih tetap setia bersama kami di MNC Sport Channel, di RCTI Plus.